Halo teman-teman, saat ini kita sedang berada di pinggiran tepi sungai ya. Ini lagi mau siap-siap mau mandi di sungai. Ini sungai ini bernama Sungai Kungkilan. Nah, ayo kita lihat. Tuh, ini tepian sungai guys. Ya, kita bisa mandi di sini, mandi cebur-cebur juga. Nah, banyak sejarah di sungai ini. Banyak kisah-kisah klasik ya yang bisa kita kenang di sini. Mandinya enak sekali guys, airnya sejuk, luar biasa. Ayo teman-teman yang mau mencoba mandi di sini silakan datang ke sini guys. Ya kita mandi sama-sama, kita mandi cebar-cebur, mantap. Ya guys, inilah suasananya kita lagi mandi di Sungai Kungkilan ya. Ini airnya sejuk sekali guys. Ah mantap, kita akan coba menyelam ya guys. Mantap sekali guys, sejuk. Jarang-jarang kita mandi di sungai ya, bisa nyelam seperti ini. Airnya sangat sejuk guys. Kalau teman-teman yang nggak bisa berenang, teman-teman nggak usah takut di sini, soalnya airnya nggak terlalu dalam ya sini ya. Tuh, wah, airnya sejuk. Airnya sangat jernih teman-teman. Coba kita lihat ya ke jernihan air yang ada di sungai di seluruh kelan ini ya. Nah di sini bisa tempat mencuci ini teman-teman. Ini biasanya ibu-ibu atau siapa bisa mencuci pakaian ya di sini. Nah di sini airnya sangat bening teman-teman. Batunya pun kelihatan seperti ini ya. Ini bening. Tapi ikan sepertinya tidak nampak di sini teman-teman. Ya, Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya ya.